Malang Lensa Barometer Indonesia, di VIF 2 Kostrat Malang melalui Papen melaksanakan press gathering temu wartawan, bertujuan untuk silaturahmi dan tukar pendapat tentang tugas kewartawanan, dan bagaimana saat wartawan sedang tugas meliput di situasi perang. Acara ajang silaturahmi ini bertempat di Bakso Cakar, Jalan Kertanegara, Singosari, Malang, pada Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 sore. Tampak hadir perwira penerangan Papen di VIF 2 Kostrat, Letnan 1 AR Muhammad Wilaksamana, Ketua PWI Malang Raya Cahyono dan puluhan wartawan dari berbagai media, baik cetak dan online. Perwira penerangan Papen di VIF 2 Kostrat, Letnan 1 AR Muhammad Wilaksamana mengatakan, kegiatan semacam ini kami kemas dengan media gathering. Tujuannya untuk menjalin silaturahmi dan mengakrabkan dengan kami, tandasnya. Media memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung dan menyukseskan segala kegiatan di Divisi Infanteri 2 Kostrat. Media juga merupakan mitra sekaligus aset bagi Pendivi 2 Kostrat dalam mempublikasikan berita-berita yang positif ke masyarakat, ujar Muhammad Dwi Laksamana. Sementara Cahyono, Ketua PWI Malang Raya, mengatakan, di VIF 2 Kostrat sering mengadakan kegiatan maka perlu didokumentasikan dengan melibatkan wartawan. Oleh karena itu melalui forum gathering seperti akan meningkatkan silaturahmi dalam sinergisitas pola kerjasama, tandasnya. Cahyono juga menambahkan tentang penulisan berita dan bagaimana saat wartawan mengikuti liputan saat terjadi peperangan, apa yang kita lakukan. Insya Allah bulan Maret tahun 2023 diadakan PWI Semalang Raya akan menggelar UKW. Kerjasama dengan Komandan di VIF 2 Kostrat dengan mengambil lokasi ujian di Asrama Kostrat, pungkas Cahyono. Di saat perang, ya, kalau saya posisi mau ngambil di depan ini ya, prajurit mungkin ya, membawa senjata. Ya, ini saya kan ketiba. Terus kalau kita di belakang, jelas tidak terlihat karena di depannya ada apa itu? Nah, tentara-tentara yang sedang berdiri. Bagaimana cara mengambil, mengamankan, dan bisa mengambil gambar? Pasti kita merapatnya ke regu yang sudah disiapkan untuk bergerak bersama-sama mengamankan.